السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينوعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانيYafqahu qawli Subhanaka la ilma lana Illa ma 'allamtana Innaka antal 'alimul hakimولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيماللهم إني أعددت لكل هول ألقاه في الدنيا والآخرة لا إله إلا اللهولكل هموغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء ولكلرخاء وشدة الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبةإنا لله وإناإليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على اللهولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصبحنا وأصبح الملك لله
والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبد ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله الحمد لله sama-sama kita ucap alhamdulillah ucap jutaan terima kasih syukurlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala terima kasih semoga-moga Allah taala limpah ruah lagi daripada perkara hak dia lipah kita semoga-moga limpahan tu bersama-sama dan juga berkekalan bersama kita semua
Walau begitu begini sekalipun, lagi lebih daripada dua nikmat yang kita dah bawa setiap pagi, setiap petang, malam, siang ni, nak lebih daripada nikmat Islam juga iman, tak ada dah lah. Dua ni lah yang paling lebih sekali. Seolah katanya nak bayar tu tidak ada arah, tidak ada apa nak bayar. Walaupun harta kita tu penuh, penuh dunia ni sekalipun zahaban, mah perak sekalipun, kalau tak ada hak ni, jawabnya tidak ada harga orang tu nisbah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, syukurlah kita kepada Allah yang boleh kita bawa dan boleh kita amalkan agama, boleh kita bawa ajari agama, menjadi tegak untuk kita bersama. Alhamdulillah. Jangan lupalah setiap-tiap pagi yang kita dah sebut tu, alhamdulillah allazi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhalan. Ingat belaka dah kita sebar, kita baca, dan kita apa dia panggil, ajarlah kepada anak-anak buah kita tu supaya mereka dapat amal gantik, dapat baca gantik. Di antaranya selawat yang kita sebut di mula-mula tadi tu pun setiap pagi kita kena baca lah. Setiap pagi, setiap malam, setiap pagi lah. Selawat tu tak? Baca semalam, malam sekali, siang hari sekali, we ada setiap hari. Lapar-lapar lebih tu. Ulama kita sebutlah kitab dia tu, lapar yang lebih kita bacanya di antara hak sani. Di antaranya hak sani tak? Alhamdulillah. Dan juga supaya kita nak ambil barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita bacalah. Kita bacalah gapo dia panggil, setiap-tiap hari lepas daripada semaya subuh semacam ni 77 kali bacanya Allah pun tak apa, huwallah pun tak apa, 77 kali lepas daripada solatis subhi. Dia kata wa man qala kull yawmin ba'da solatis subhi huwallah, bacanya tu ya, huwallah 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 77 kali. Ra'a barakataha fi dini wa dunya wa syahada fi nafsi asya'a ajibatan. Ini ada sebutlah kita i'anah ya. InsyaAllah lah kita baca selepas daripada semaya subuh 77 kali. Nak baca huwallah pun tak apa, Allah saja pun tak apa, Allah Allah. Berapa minit ya? Boleh kedak ni kat nak 10 minit tak boleh, 10 minit tak berasa pun tak nak boleh. Tahulah tanya orang hadap baca tu, saya rasa pun 10 minit tu tak sampai, sebab sikit sangatnya huwallah 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 huwallah. Ada 77 kali. Hari ni hari apa? Hari Rabu lah. Hari ni hari Rabu. Mula selalu tak apa. Sebab esok ni ada setengah pakai sehari bulan. Ada setengah pakai akhir bulan. Esok hari Khamis. Awal bulan dengan akhir bulan. Banyak ada orang pakai sehari bulan, ada orang pakai awal bulan. Jadi
Hari ni hari Rabu ni, mudah-mudahan kita amallah. Huwallah, huwallah, huwallah. Sapa masa dah kita semua ni kita nak beramal, nak baca, nak wirik ke apa semua tu, sapa dah. Ha, jangan galik, tak boleh galik dah. Betul dah. Ha, gapo boleh kita buat, buatlah. Ha, panjang-panjang tu kita rasanya payah juga. Ha, panjang-panjang berdoa tu takut gitulah. Ha, takut gitu gini panjang-panjang berdoa tu. Ha, maka ambil panak-panak tak apa dah. Ha, kat ni deh, kat ni pergi. Lah nak suara ni. Ha, lupa tanya weh. Ha, ya boleh di udara ke lagu mana ni. Lah nak kat ayah kita di sana. Ha, di jalan tak main tu lah nak kat ayah ni. Ha, lah nak kat dah kita cenak ni. Ha, minum kafe dah ni. Ha, balik suara tu berasa pun tak apa lagi. Ha, ni suara hak ni. Suara hak dah dah tagi ni. Lah mana cat kin lewkah. Ha, tak apa kan ni. Ha, kan ni kena jagalah kawasan ni jadi duk beragai kata kadik. Kadik beragai udara ni. Kadik beragai telefon ni. Kadik beragai ha, ubat dia tu. Macam-macam lah. Ha, lah nak orang duk jalan weh. Kerana kita berada di ha, lalu ni tak? Tak boleh kerana ni cat kin kah. Ya, terima kasih kerana weh. Ha, terima kasih belakang. Walau tak sebut nama pun. Ha, apa dah ha, semualah ha, sebut nama. Lah nak beta weh cat cin beta dah alhamdulillah. Ha, tak apa hari Rabu ni hari hari gapo ni kalau tengok-tengok tu hari benasa tapi nisbah dengan berlaku dulu Tuhan membenasakan gapo au ha, dan Allah benasa korun ha, dia membenasakan korun ha, tu dia ada membenasakan Fir'aun membenasakan Numrud membenasakan kaum Saleh membenasakan Syaddad membenasakan kaum Hud ha, dengan angin kuat tu hari Abu ha, maka mudah-mudahan hari ini kita doa dengan Allah supaya Allah menyelamatkan kita na tawi lam long cat jen kah ya kak kita kak hah deh duduk di sana tu ha, kak nah kita lah nah weh di jamu yarin kita tu lah mana tu kak nah tak apa deh kak jauh kita duduk di Narachiwat ha, di Narachiwat tu cat jen ya tak apa terima kasih ha, nama kita duduk di Gomo sini pada yang di sana tak dengar jadi rugi juga ha, kita wish kerak ha, tu dia deh ha, kemudian mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semualah. Ha, kita amin. Ha, amin, amin, amin. Tulis amin. Ha, bila kita doa dengan selamat, amin. Ha, kerana lah no? Kerana cacin lah. Ha, tu dia. Kawasan apa? Tu dia. Ha, apa sana tak? Ha, mudah-mudahan. Ha, Allah menyelamatkan sebab hari Rabu ni hari membenasa Allah adid lah ha, membenasa Allah kaum kaum Nabi kaum Korun eh, kaum Korun dah Korun Fir'aun Numrud ha, kaum Saleh ha, hari Selasa tu hari Rabu tu kaum Hud ada Syaddad eh banyak ha, jadi bila kita dengar hari benasa-benasa tu kita ni lah Allah tak membenasakan terima kasih lah dan Allah menyelamatkan kita ha, Rabbana Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ha, tu fid din wad dunya wal akhirah ha, padahal tu tu dia dia tak banyak ha, tak banyak dah tapi pakar banyak karo tu dan juga supaya kita baca sapu muka kemarin lah ayu saya cat jin kap ha, ada saudara kita ni siapa ni duduk di ayu saya ni Usin Allah duduk di ayu saya ni dah dekat cat jin di kap babo terima kasih ha, duduk di ayu saya jauh perak kita ha, saya tak biasa pergi di ayu saya ni tapi suara siapa dah tak apa dah ha, dia
Ha, dan juga terima kasihlah kepada Mok Su Haji kita tu di Mekah ni. Ha, berdua dengan Pok Su Haji di Mekah ni tak. Ha, terima kasih semua tu Pok Su Mok Su tu. Ha, di atas apa dia panggil sokongnya dia, dorongnya dia, sokongnya dia, alhamdulillah. Ha, terima kasih lah. Ha, Pok Su Haji, Mok Su Haji, Pok Su Haji yang berada di ni Mekah ni. Duk Mekah pun ada ni FC dak. Alhamdulillah. Ha, ni dalam chat chain. Ha, mak ngoh duk ni dalam. Masih mak ngoh eh. Kemudian kita nak sambung hak kemarin. Ingat dak hak kita janji kemarin gapo? Ha. Di samping kita nak royak hak kemarin, kita heret-heret sikit hak hari ni supaya kuat kita semua tak lupa. Ha, baca 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 Allah tak apa juga, huwallah pun tak apa, Allah pun tak apa. Ha, kita tak usah dengar lah orang yang kata tak leh tu, orang yang kata tak leh tu dia dia ia malah gantik bakal dia duduk situ dah gamuk lah tu. Ada juga orang yang duduk lari tak boleh baca Allah Allah Allah. Ha, ya. Dia tergamuk juga lari tak dengan sebab dia tak tahu. So yang keduanya malah gatik ke lagu mana tak tahulah. Ha, 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 ha. Ya boleh ulama dah sebut kita kena pakai ulama. Ha, kena pakai ulama. Ulama kata boleh. Iyalah. Ha, ni orang panggil nasihat daripada ulama kita muktabarin, termasuknya pensyarah bagi tuan i'anah tu tak, pensyarah bagi kitab i'anah. Ha, ya royak kata man qala kulla yawmin ba'da salatis subhi huwallah. Ha, tu. Siapa yang baca kemudian daripada semaya subuh ia baca huwallah pandak-pandak tapi cukup 77 kali. Haa, 77 kali maratan kelebihan ro'a barakatah fi dinih wa dunyahu wa syahada fi nafsih asya'a ajibatan. Haa, ya nak molek dia lepas ngaji, lepas tazkirah, lepas gapo ni baca. Ya nak lepas subuh takdilah. Ha, lepas pada semaya subuh. Ha, bukan lepas subuh masuk zuhur tu bukan. Bukan lepas subuh naik matahari tu bukan. Lepas daripada kita semaya subuh. Ha, lepas pada kita semaya subuh. Ha, lepas tu. Ha, kita baca huwallah 77 kali. Bagi orang berkeluar. Bagi orang yang berkeluar dari bilik lagi apa tu. Ha, kita baca ni juga. Kita bacanya banyak. Ha, bahkan siapa yang berkekalan di dalam khulwah, khulwah mujarradan. Ya wang me semua dunia ya buai masa tu. Ha, ya amat baca Allah, Allah, Allah. Ha, tu ulama sebut lagu tu. Ha, tu dia. Mujarradan bi'an yakula Allah Allah Allah. Ya baca banyak mamadah weh. Haa, mamadah kata amadah lepas semaya subuh. Haa, lepas semaya subuh. Haa, an krup neng roikah babo istiqamah dai mai boleh. Tapi ubat dia ya duduk di 77 boleh eh. Nak baca sampai 100 pun boleh. Ya lagu ni baca 77 lepas semaya subuh. Kalau kita nak baca 100 we lepas pada tu. Ha, buat gitu, buat gitu. Supaya ni supaya. Supaya lepas pada semaya subhanallah subhanallah subhanallah. Baca jangan we kurang, jangan we lebih. Pada 33 kali. Kalau kita nak banyak 1000 we lepas pada tu. Ha, lepas pada kita amal 33 subhanallah alhamdulillah 33 Allahu akbar 33
ปัตุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดิดฮะตุ100ดิงฮะตุปะกิตะตักเกนักดิงฮะตุบาชะบานยอกลากีวิลปะฮะดะตุลปะฮะดะตุฮะกอมอHa, nak 100, 200, 300, 1000 lah lagi. Gitu deh. Ada saudara kita tanya, boleh ke tak nak baca 100 Allah? Boleh. Tu kata 100, 200 pun tak apa. 3, 4, 5, 1000 tak apa lagi. Tapi bila lepas pada hak dia nak tu. Tu dia deh. Ha, baik, 77. Kalau gitu gini tak apa. Kita pakai ijazah selalulah.Ha, ijazah kepada puak kita semua lepas pada semayah subuh bacalah huwallah 77 kali, insyaAllah kita minta kepada Allah berkat, berkat pada agama, agama berkat pada dunia, ada dua tu pada dah, berkat pada agama, berkat pada dunia dan juga berkat pada akhiratakhirat sungguh ni berkat mata dah, berkat apa amalnya untuk akhirah, mana gitu, insyaAllah ni. Gini bila saya ijazah tu dia kena kata gini lah, qabiltul ijazata, aku terimakan ijazah ni. Kalau gitu kena tulis, kalau pandai menulis tu, tapi kalau tulis saja tu dia tak ada tu, dia kena kata bagi nak cerai isteri, tulis lah apa cerai, niat pun tak, baca pun tak, tak tahu. Pergi royak kata email, kata email hukum zahir ya. Ni surat tak tergengai ni. Padahal, tok laki tulis saja je. Dia tak ada niat pun sekali. Dia tak ada niat, dia tak ada kata, tulis saja. Tak pakar. Tak jatuh tolak.Lepas tu bini dia buat pergi mata imi. Ni surat cerai duk cokai ni. Tu dia. Tu imi dia hukum zahir lah. Jatuh lah zahir tu. Tapi hakikat tak jatuh atas tu. Bini dia minta surat. Dia minta surat. Nak surat tolak. Surat cerai. Kita pun tulis surat wih dia. Niat ke tak? Tak. Niat apa aku tak ada nak cerai. Mung-mung lah dia jadi.Apa dia kata ke tak dengan lidah? Tak. Niat ke tak? Tak. Ha, tulis saya? Tulis saya. Tulis saya dah mula nak surat dia pun. Wih. Hukum tidak jatuh. Apa kata jatuh dengan tulis? Jatuh tolak dengan tulis. Jika ada niat tolak. Jika ada niat tolak, maka jatuhlah ia. Kalau tak niat tolak, maka tak apalah ia. InsyaAllah. Tengok mana sana ni. Pakat kata gini. Saya ijazah kepada semua. Tapi dia kena cek dulu deh. Cek dulu. Kamah deh. Kamah cek dulu. Kau mana ada ni deh. Seorang dua ada. Berapa puluh orang. Berapa ratus orang ada dalam bilik ni. Kita cek tubik dulu. Supaya...Supaya orang hak suka, hak tak suka tu biar lagi lah. Supaya orang hak suka berasa nak terima gatik weh. Berasa nak ijazah gatik weh kita ni. Hak panjir-panjir, kita tak ada. Hak panjir, kita tak mampu. Hak panak pula eh. Panak-panak, hak panak benar sekali. Huwallah, hak panak lagi kat itu, kat ni. Allah, hak panak lagi.Kena baca jadi bunyi ta'zim lah. Bunyi tamkhim, ta'zim. Bukit Allah. Tak boleh. Ya banyak lagi orang kita duk bunyi style tu. Boleh tengok. Hello, Allah, hello. Oh, tak laku. Jadi dia Allah. Dia kena Allah. Buat Allah gitu. Tak boleh dia panggil tahkir. Dia kena ta'zim. Tu dia.Dah kata cek dah, dah kata cek tubik dah, saya nak ijazah. Bukan nak dah, ijazah selalu dah lah. Saya ijazah kepada semua FC,
sama ada hok dok dengar pada waktu sekarang atau hok dengar lepas daripada waktu ni, saya ijazah semua untuk buat wirid, amal wirid lepas daripada semaya subuh. Bacalah huwallah 77 kali atau Allah 77 kali lepas daripada solatis subhi, kemudian daripada semaya subuh. Ha, kalau gitu kata gini, qabiltul ijazah, aku terimakan ijazah. Ha, tu kata gitu serta tulis. Ha, nak tulis pun tak ada apa lah. Ha, tak saya tulis pun tak apa, sebab orang menulis ni orang yang pandai ya. Orang yang tak pandai nak tulis tak boleh. Ha, pakat tulis semua tak apa sebagai jadi saksi. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ha, kita nak doa lah. Ha, kita nak doa supaya Allah Ta'ala beri berkat, beri lekat, lekat baca eh, lekat amalek, lekat pun nak, berkat pun nak. Itu dia. Kalau tak lekat, ia payah nak berkat. Ia kena lekat baru berkat kat nak. Gitu kat ayah ni. Ha, kemungkinan ni ada dah ada buat amal ni. Itu dia ni. Itu dia. InsyaAllah. Kita buat amal semua. Dan boleh kita royak-royak kepada abel katiklah. Hak duk dengar ni banyak ke perempuan eh. Royak gatik kepada suami tu. Kalau suami duk dengar, royak gatik kepada isteri tu. Semoga dia dapat amal juga, dapat beramal gatik, buat gatik. Ha tu dia. Yang kita buat kita sorang, ha wilah dia gatik. Ha tu dia deh. Alhamdulillah, supaya kita dapat buat, dia dapat buat. Kita dapat dapat pahala, dia dapat pahala. Pada mau tanya, orang uzur boleh baca ke tak? Dia tak ada semaya subuh ni. Jawabnya boleh. Niat zikir boleh, sebab kita bukan niat baca Quran, niat zikrullah, maka dibolehkan. Dibolehkan walaupun kita uzur sekalipun boleh, sebab zikir Allah tidak disyaratkan ada wuduk. Zikrullah tidak ada syarat ada air semaya. Zikrullah tidak ada syarat tua tu suci daripada hi. Tak apa. Nah, tidak syaratlah. Nak baca Quran tak boleh eh. Nak baca Al-Quran, nak masuk dalam masjid, ha, tak boleh lah. Ha, serami pun tak sah lah. Lalu tak apalah. Masjid luar. Lalu balik sana ni. Ha, tu tak apa. Ha, nak lalu, nak lakuh masjid, maka tak apa. Masya Allah. Haa, tu dia deh. Habis setakat. Pahala tu tak? Haa, pahala tu. Insya Allah, kita pakat. Kita pakat. Boleh buat amal. Padahal dah. Hak kita duk sia-siakan umur kita. Hak kita duk saja gampu tu. Padahal dah. Haa, dah ni kita pak yayam. Usaha. Kebaikan Ramadan kita ni kita usaha pakailah di sebelah bulan bukan Ramadan, kita usaha supaya dapat kita amal Ramadan di bukan Ramadan. Kedebel lah orang tu di sisi Allah. Ha, boleh amalkan, boleh kita amal hak bukan Ramadan di amal di bulan bukan amalkan Ramadan. Amal di bulan Ramadan, boleh kita amal di bulan Ramadan. Hebat sekali lah. Ha, kehebatan tu hebat sungguh lah. Kalau boleh kita amal di bulan Ramadan. Itu dia deh. Ha, supaya kata orang perempuan. Orang perempuan hari menikah dia tu jangok. Kebanyakan orang wanita menikah, hari berkahwin dia tu dah. Kebanyakan jangok. Itu tak gitu ke Kak Ayah? Jangok hari tu dah. Maka comel dia tu, kita pergi guna untuk suami tu hebat kan. Kita ambil kecomel, apa panggil? Comel, kecomelan dia tu. Kecemerlang dia pada hari kahwin.
mai guna di hari bukan berkahwin untuk suami dia tu. Hak tu hebat sekali. Payah, ha? Payah tu nak ambil sifat comel pada hari berkahwin, one week war tu, mari kita gunakan di bukan hari week war. Ai payah. Tafiah. Kalau boleh buat sungguh, alhamdulillah. Ha ni pun lagu tu. Dalam bulan Ramadan baru ni, banyak amal leh yang kita buat ke. Okay? Kita tak buat di bulan lain, kita dibuat di bulan Ramadan. Lepas tu kita heret amalan tu, mari tak dibuka bulan Ramadan. Syawal dah habis dah. Hari ni habis Syawal, Zulqa'dah. Esok kita masuk Zulqa'dah. Saya bagi satu takwim. Satu takwim hari Jumaat. Zulqa'dah. Zulhijjah. Ha tu Muharram nak pergi. Ha dia dia. Ha, dan saya ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum lah. Marhaban bikum. Ha, satu rumungi. Kemungkinan ni ada apa ni? Dalam apa yang ada dengar ni? Yang ada dengar live pagi ni ada ke tak? rumungi daripada Malaysia. Nak sampai sini lebih kurang je sebelah pada hari Sabtu tu. Ada ke tak hadap dengan? Kalau hadap dengan ni ada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum lah. satu rumungnya daripada Malaysia, satu bah siapa di sini lebih kurang je sebelah pada hari Sabtu, esok hari Khamis, Jumaat Sabtu. Kita buat hubungi lah. Maknanya kita di sini. Kita buat hubungi dengan saudara kita yang berada di sana. Comel lah sebagai silah. Amal silaturrahim. Amal yang besar sekali. Amal silaturrahim. Amal yang besar sekali. Maka pihak saya ucap terima kasih. Kepada ustaz kita yang hubung mari. Nak mari. Tapi dalam hatu tu kena ucap jutaan maaf kepada rumungnya daripada Malaysia. Oleh kerananya sekarang lah ni tempat duduk nak mari duduk tu tak duk proses masjid. Sekarang lah ni sejid tu duk proses duk sampai cak lek dalam tu duk sampai cak. Tu dia dia. Lepas tu gitulah kita royak dulu tu mudah-mudahan mari tengok tu tak apa. Makna kita we boleh duduk sejak sekurang lebih kurang 40 orang. Satu buah bah tu 40 orang lebih kurang. Begitulah, terima kasih semua. daripada Malaysia ada. Alhamdulillah. Maka sudah kita ijazah dah pagi ni. Jadi orang masuk di pagi ni kita rasanya tak rugi. Sebab apa? Sebab boleh kita amal dengan sebut nama Allah. Wala zikrullahi akbar. Hadir. Wala zikrullahi akbar. Demi sebut Allah ni besar. Allah menyebutkan kita pun besar. Kita sebut Allah pun besar daripada kita sebutkan lain daripada Allah. Sahabat tu pisah buat amal seumur lah. 7 hari ni. We ada dalam kehidupan kita. Tariqah Imam Ghazali rahimahullah. Dalam masa seminggu ni, kita atur sama zikir tu. Kita atur. Pada hari ni hari Rabu dah. Istighfar. Astaghfirullahal azim. 1000. Ikutlah nak astaghfirullah wa atubu ilaih. Buat apa? Astaghfirullah innallaha kana ghaffara pun tak apa, ikutlah. Banyak sangat lapan-lapan istighfar dia tu. Kalau kita nak ambil hak kita nak baca hari Jumaat pun tak apa. Mana Allahumma ighfir li zambi wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, tak apa juga. Leh 100 leh apa 1000 kali rabbi ufid warham wa tajawad amma ta'lam wa anta khairur rahimin.
Pak Hasan comel juga. Seribu kali. Itu dia deh. Kalau kita kata nak buat gini pun tak apa. Minggu ni kita baca istighfar 8 ni. Minggu depan 8 lain pula. Lepas tu kita ulik-alik. Misal kata 4 minggu. 4 minggu dalam sebulan 4-8. Minggu ni 8 ni. Minggu esok 8 tu. Minggu lusa 8 tu. Minggu tulak 8 tu. Boh lebuk besar tu tanda situ. Tanda tengok situ. Rabbi ufid warham wa tajawad amma ta'lam wa anta khairul rahimin. Lebih lagi tempat-tempat yang ujar tak mari lagi. Di kawasan mana gatik? Saya berasa nak tahu je di kawasan mana gatik FC kita duduk mana ni. Tempat tidak turun hujan lagi, hujan tak turun lagi. Oh, masih duduk marah lagi, masih duduk pain-pain lagi. Ada berdepan-depan lagi di kawasan mana lagi weh? Hujan tak turun lagi. Minta tolong cek marilah. Di kawasan mana? Cangwat mana? Ampe mana? Cangwat mana? Hak tidak hujan. Tapi dia kuasa pun hujan banyak dah ni. Di kawasan kita ni pun deh turun dah. Tapi dalam hatu ada lagi di kawasan-kawasan yang tidak turun lagi tu. Kena istighfar lebih banyak. Yulsilis sama'a alaikum midroro. Mudah-mudahan Allah mengujakan, Allah bagikan hujan tu. Tu midrot. Rantau panjang, belum hujan lagi. Gitu Muhammad Ghazali. Rantau panjang tak lagi deh, rantau panjang tak lagi. Tersebar mengang petani pun yang mai tukah gitu. Kerana tani tak turun lagi lah deh, tak turun lagi deh. Tersebar mengang petani tak lagi, rata panjang pun tak lagi, nongcik tak lagi. Tak lagi lekat dano di tupak Kelantan tak turun lagi. Tu dia istighfar banyak. Istighfar banyak. Ya, kesalahan kita ni banyak. Kesalahan kita ni banyak. Masya Allah. Tu dia. Lah mana? Tabah. Mamad dah ya duk tabah. Tabah ni tak turun lagi hujan. Gitu. Lah Muhammad dah duk tabah, tak turun lagi hujan. Duk lekat mana weh? Istighfar weh banyak. Istighfar baik. Padang fontok rui-rui. Di padang tu. Di padang besar tu. Di padang heluh ni duk lagi ni. Padang besar tu. Turun rui-rui. Alhamdulillah. Tapi jangan kata supaya demo tu kata kemarin lah. Tahu apa uti ya. Jangan kata gitu. Tak terima kasih kepada orang bui ni mote terbetah tu. Tak apa dah tu. Tu kata lima mote sute pun alhamdulillah. Terus hujan turun pote je hati. Ya betul ada orang mari. Lepas tu kita tanyalah, hujan dah kat rumah tak? Hujan mana apa pote? Jadi bunyi tak berapa lendik mana lah tu. Tak berapa pocai mana tu tak. Maka lapat tu mudah-mudahan kita kita pak yayam usaha lah supaya tak mengeluarkan perkataan itu. Cenak tu nengkram, kadah dak cenak tu, turun dah sekali, tak apa dah tu. Tak apa dah tu. Ya Tuhan ya bijak. Dia nak bagi kita pakat minta. Dia minta ujian. Ingat. Pasal tak ada semua. Gitu eh. Dia terlupa juga. Lepas tu. Bah. Dia buat sekali lama-lama sekali. Tengok kita ni. Dah duduk mengaji. Bak. Semaya minta ujian ni. Lama mah. Nak duduk mengaji. Sebutlah pekoh ada semua. Robot yang pertama. Semaya lah. Robot semaya adalah. Semaya minta ujian. Tapi tak biasa buat. Tahun ni semaya minta ujian. Tubik padai. Tu dia.
hikmat Allah nak bui kepada kita semaya minta hujan. Kalau hujan rau lebak apa punya bah, semaya minta hujan haram. Berdosa pula dah. Terdiam, berdosa pula dah. Sabit tu sudah pada semaya minta hujan, suruh kita paling pakaian kita, paling. Kita balik pakaian kita. Selindai, selindai kita balik. Mudah-mudahan Tuhan balikkan keadaan hak kemarau menjadi uje lebak. Dia pakai selindai supaya orang dia pakai selindai tu lah. Kain selindai tu, kita tukar, kita balik. Mudah-mudahan perkara tu dibalik oleh Allah. Daripada tak huje kepada huje. Suhong padi, sungai padi kau yang mai tukah mi tang kuan fai. Oh, na lei kah babo. Di apa di kawasan golok tak turun lagi. Tak turun lagi dah. Tapi umat Nabi kita ni dia tu hat tak buat berat-berat. Kalau umat dulu berat ni. Berat lagi dah. Songkla yang mai tuk kah. Oh. Segoro tak turun lagi. tak turun lagi segoro ni. Masya-Allah. Songkla pun tuk nak mak kah. Ke mana? Songkla yang mai tuk kah. Hak ni songkla tuk nak kah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ujian turun, buka baju, we kena di tubuh sunat. Sunat we kena tubuh kita ni berkat nak ambil barakah dengan air hujan. Hujan ni berkat. Belagi hak malam jumaat. Ha ni malam ni malam khamis, malam esok malam jumaat. Kalau hujan tu turun pada malam jumaat, hak tepat tak turun lagi tu. Sipai taruh. Boleh berdi, boleh jebu. Kalau berasa nak wari sini, wari air tu nak buat air tawar. Tawarnya ambil air hak sini, kelak dicampur dengan air tu. Orang hak duduk di kawasan mana-mana, sekira kalau malam esok turun hujan, ambil tadah taruh. Tadah taruh, hari Jumaat pun tak apa. Malam Jumaat pun tak apa, hari Jumaat pun tak apa, tadah taruh. Itu ubat besar. Itu dia deh, insyaAllah. Habis kat tu. Jadi makna kata hari ni boleh dosa. Boleh dosa. Tapi bagi orang yang suka pesen berkeluar buat amal cara duduk sore dalam bilik tu, tak ada arah nak baca gapo. Baca ni tak apa. Allah, 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 Allah. Tapi tak kira akal lah. Hatta yagliba alaihi minhu halun. Baca banyak. Banyak baca. Allah. 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 Doiti mai camkat tualik dia. Maka syahada ajaibal malakut. Wa yakulu biiznillah li syaikun fayakun. Mulut dia tu nak jadi mengikut mulut dia kata. Hanya orang tak takut ni Mamadah ni. Sabik orang dak takut nak kata-kata kat orang ni, mulut dia yang kita tak tahu. Dia dak berzikir, dak sebut nama Allah masa dia dak sembunyi sore, kita tak tahu, moga dia tak royak kat orang. Kalau orang dak aman dengan hak ni lah, orang aman dengan Allah, 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 Allah ni, banyak dia baca. Tak kira kata beribu. Dia kata hatta yagliba. Yagliba ni bahasa kitanya benih atasnya ulihan. Jadi kebanyakan kes sebut Allah lah. Masa dia tu juga, masa 24 jam tu, banyak dia sebut nama Allah, 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 Allah. Hatta yagliba alaihi minhu halun. 24 jam tu banyak sebut nama Allah. Ni bagi orang-orang ya ni. Bagi orang-orang tu ya nak pergi sebut lagu mana banyak ni, banyak tak sebut pada sebut. Maka kelebihannya syahada ajaiban malakut. Wa yaqul li syaikun fayakun biiznillah. Apa dia kata jadi. Apa dia kata jadi biiznillah, dengan izin Allah. Baik tu takut
Hak ni dah orang dia panggil senjata fakir demon ni. Dia dah sebut nama Tuhan, nama Allah banyak-banyak-banyak. Kita pergi jerabah mulut dengan dia. Pain dia kata sepatah je. Jadilah. Klik mari jadi. Ha. Ha tu. Ha tu Tuhan nak wish siapa? Hak tu kita tak tahu. Maka maka kita sebut lebih banyak. Allah. Allah maknanya bagi orang hak tidak ada masa nak sebut hak lain, bagi orang tak ingat hak lain sebut. Ha masya-Allah eh. Ha wa yaqulu bi iznillah li syai'in kun fayakun. Jadi nak jadi. Ha sebab tu orang takut. Orang beramal orang takut eh sebab mulut dia basah dengan tu. Ha walisanuka ratbun min zikrillah. Ha tu dia. Ha maka hari ni kita buih dah. Kita nak molek dia dah. Ya Allah ni kita sebut 1000 tu pada hari Jumaat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hari Jumaat 1000 tu. Hak ni Allah saja. Allah. 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 Ha tu banyak. Habis tu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira. Tuhan ajar kita terus sebut nama Tuhan banyak kita. Sebut banyak. Terima kasih insyaAllah. Habis hak kemarin yang keberapa karamat Tuhan bui kepada Nabi umat kita. Tuhan bagi kepada kita keramat hak Nabi Ad-Dirayat. Aku ni tak sama dengan umat Muhammad. Umat Muhammad Tuhan bagi 4 karamat. Aku dak gapo. Hak yang ke berapa hari ni? Itu beta yang ketiga dak. Ha yang ketiga. Yang pertama. Yang kedua, royak dah mamadah. Mamadah tanda dah dak. Yang pertama, karamat yang pertama, karamat yang kedua. Yang tiga, karamat yang ketiga. Gapo karamat yang tiga? Ha, tajuk kita tak apa lagi. Oh, tajuk kita dah tepi dah. Hei, tajuk kita Nuh Qabul Ramadan, tajuk kita dah situ. Mana weh. yang pertama, taubat Allah terimakan taubat Nabi Adam di Mekah. Taubat kita ikut taubat. Di mana sahaja boleh. Benda boleh. Bahkan ada sebut dalam kitab Buriyah. Orang semaya jemaah di tempat kerja. Boleh berapa puluh ganda? Ha, banyak. Orang semaya jemaah di tempat kerja. Di tangan di pejabat. Boleh berapa ganda? Saya royak dah. Ha, royak banyak bulan dah. Belum pergi Mekah royak kita. Orang jemaah biasanya 25-27. Orang semaya jemaah ni 25 biasa 25-27. 25-27. 27-25. Jari mana 50. Tapi kalau orang semaya tempat kerja, tempat susah. Itu dia. Maka boleh pahala tu bukan 25. Bukan 27. Mana kat ayah kita jahan. Cuba royak kat ayah weh. Boleh pahala berapa ganda? Orang terjawab kena pandai. Ha, Ghazali kata 50 ganda. Leh 50. Masya-Allah. Satu kita semaya di sana, taukap. Sama kita semaya 50 di tempat biasa. Ha, 50 di tempat biasa. Kita semaya so 50 ganda. Kalau kita semaya hak tah ni so 25, so 27. Hak ni dak so 50. Ha tu nak royak katanya. Nak royak kata kelebihan umat Muhammad ya bui lagu tu 50. Sebab itulah ya susah juga tu. Susah juga orang nak gidak semaya benar tu. Orang mengetah semaya benar. Orang bergala semaya benar. Orang khija semaya nuh pak khijon. Susahlah dia. Apa kita semaya di benda tak kena kita sama dengan semaya di rumah ni. Ha, semaya lah jerami. Semaya atas patah benda.
มาเยตาบีราตลาโกฮะเดมาเยตาพังคีเยเดว่าจะว่าเรตาพังคีเยมาเยที่ตัวเอ้ยสุสาแต่พี่ก็สุสาเฮ่กิตาตัวบ้านยอดตัวอัลลอฮ์บางีเกลเบเฮ่ pada kita boleh kelebihan kepada kita dengan sebab kita ni apa dia panggil bersungguh kita kacir teban lawan nafsu kita ni dapat semaya juga di sana. Ha, walau susah bagaimanapun congek juga maya juga dapat 50 ganda insyaAllah pergi kerja ke sadin kerja ke apa dia kita semaya di sana buat kain semaya lah. Haa, pergi benda bawa lah kain semaya tu. Haa, jadi bawa air saja, bawa air, bawa wah timun. Haa, pergi benda. Haa, pergi mengetah ke, bawa wah timun, buat menisai kerek sampai dulu. Buat air batu. Haa, kain semaya tak ada bawa. Haa, jangan tengok. Haa, tak boleh lah kita bawa. Mudah-mudahan, semaya kita so diganda siapa? 50 ganda alhamdulillah. So ha, baik tu hak Nabi ada dah ingat molek satunya tu terima taubat dia di Mekah. Ha, dan juga kita nak ambil arit tu jugalah sudah pada kita tawah ambil doa tu ada baca sekuih-kuih Rabbana atina tak apa dah, Rabbana zolamna pun tak apa dah, Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khatirin. Ule di belakang makam tu ule alik ha tu we dapat alih belah kali kok ikut lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ha tu ule alik doa yang dibaca oleh Tu Adam alaihi salam. Baca di situ. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. We dapat ikutlah sebanyak mungkin. Ha, baik. Taubat ni bukan istighfar dah. Istighfar suku. Semaya sunat taubat suku. Taubat suku, istighfar suku. Ha, tadi. Kita nak taubat semaya dulu istighfar sunat taubah dan juga kita istighfar pula lepas dah kita semaya sunat taubah. Lepas pada tu kita taubah. Ha, apa taubah? Menyesal hak lepas mari dah kita menyesal, hak sekarang kita berhenti dah, lagi akhir tak mau dah, ada gapo hak orang kita hatalah. Ha, tu taubah nama dia. Yang keduanya kuntulah bisan, aku dulu aku pakai, dia kata aku pakai kain, pakai seluar, pakai kain, bila aku berdosa habis terubah ha, pakai daripada Tu Adam ni dengan Tu Hawa terubah pakai dengan sebab dia kerja salah pada zuhir tu. Ha, umat Muhammad ni dak weh salah tak ke mana tak terubah dia pakai tu. Ha, tu dia. Lepas pada maksiat boleh pakai kain, tak ada terubah apa. Ni kehormat, ni karamat, ni keramat. Ni karamat. Hak kita panggil keramat. Keramat kita ni keramat lagu mana? Buat maksiat telanja ni boleh pakai kain lepas pada maksiat tu. Oh, tu ada pakai kain. Waktu dia hijau hak tu helare, terubah. Kita ni dak. Ha, ada karamat. Ni karamat kita. Ya sunallaha. Ha, ha, uratan payul bisahumullah. Dia diraka ke Allah. Masa dia diraka tu dia pakai. Lepas pada diraka tu Allah beri pakai kepada mereka. Ha, tu dia ni. Syukurlah banyak kita kepada Allah. Ha, baik. Bila pakai baju baru. Kaedah kita deh, kaedah kita kotor ni. Cuba baca sikit doa pakai baju baru. Bila boleh pakai baju baru, baca doa gapo. Pia ingat atik. Mana Kak Nurul kita? Mana Mamadah? Mamadah baju baru semua baju dia. Nak buh baju baru, pakai
Doa pakai baju baru. Mana weh? Nak raya pula dah ni. Doa pakai baju baru. Baca ganda. Ha, banyak-banyak. Siapa yang pandai? Siapa yang pandai? Ha? Silakan. Ada lagi ramai lagi yang tak ada baca ni. Mana kaya kita? Hei, orang hadap jual baju je. Orang hadap jual baju ni kalau gini molek tak? Kalau buat lagu ni, comel ke tak nak terang tanya? Tak tanya ramai-ramai ni lah. Kita buat stiker. Buat stiker kita check free kepada orang beli baju baru. Haa, molek ke tak? Weh, cuba jawab ke orang hak. Orang jual baju, ramai-ramai. Hei, saya baru tahu kata FC kita ni ramai ada jual baju. Jual kain, jual baju, ramai-ramai. Hak jahit pun ada. Hak jahit baju seluar pun ramai. Hak jual pun ramai. Jahit tak pandai tapi jual pandai, ramai. Lah, Masya Allah ni. Haa, baru tahu ya. Oh, gitu. Oh, lama dah duk titam. Gitu. Haa, pas kerja dengan apa? Eh, kerja gitu, jahit gitu. Gitu, buka kedai. Haa, buka kedai. Haa, sekejap. Molek kedai, weh. Molek kedai. Jawab sikit orang hadap jual, weh. FC kita ni hadap jual baju. Jual seluar, jual baju ni. Kalau kita buat stiker, kita bagi cek free kepada luka kita. Korang ni, dia mari beli. Dia mari beli baju kita cek free. Doa pakai baju baru. Gapo tu? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ha, gitu. Boleh juga dah. Ha, boleh juga. Di luka chop lei. Ha, hati ada selalu deh. Ada selalu orang. Ha, tu dia. Ha ni doa suam siapa mai. Firdau, fardu takdir. Fardu takdir. Fardu diriku. Allahumma lakal hamdu anta kasautani wa as'aluka min khairih wa khairi ma suni'ala wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Oh, tu dia. Boleh juga. Ha, tu dia. Boleh juga weh. Ah, molek. Gini. Hak orang tulis dah tu. Fardu diriku tu nama Facebook dia tu. Orang hak tengok dah cap naca. Baik tiga jari heret pah di cor tu. Oh nampak dah. Hak saya ni mudah sekali ni. Heret tiga jari prah. Tak naik di cor selalu dah. Kak Yoh lah no. Hindu ai mai. Kak Yoh. Buat gapo stiker lepas tu check free kepada orang hak mari apa utnun kita tu. Ha, tu dia. Kita pergi beli kedai tu . Kedai tu ya buik. Ya bagi doa. Berkat lagi. Lepas tu murah lagi. Lepas tu wear pula. Orang panggil gapo kaya orang jual ya kecek baik dengan luka dia panggil apa kak ya luka orang kecek dia tak ada sombong dah dengan luka orang panggil cai di ke cai apa ya kecek molek dengan luka kecek baik dengan luka ton rap dia tu bagus sambut tel dia tu molek sambut tel dia tu baik menarik hati tu panggil gapo ni bahasa Thai ni. Tu dia dia. Orang nak beli, kita pergi beli kedai dia . Sebab kedai dia baik. Luka dia pun baik. Tokeh diri pun senyum semua. Tokeh dia senyum semua. Masya Allah. Tu dia. Maka buat satika tu bagi. Orang mari beli bui. Tu dia. Layan yang baik ya. Berikan dia dah. Yalah, berikan dia di. Kita diri pun. Terserenak juga pergi tempat orang berikan molek.
มาเยี่ยมตังโงนี่แกดิโยบริการเยี่ยมเลยจบไหมเด้คราวนี้ตู้ ambil doa itu tulis ni cap nacho patu terjadi tak patu ada lagi lip belakang dia tu ada lagi lip belakang dia tu alhamdulillah alladhi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati ada lagi hujung hak itu tulis tak ni mana dah hujung hak perdu diriku tulis tu lip belakang tu ke okay? Lip belakang tu ada lagi alhamdulillah alladhi kasani ma uwariya ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati tu dia ada lagi ada lagi ada sekerat lagi di belakang tu tu dia deh tu orang panggil satu daripada doa kita baca tak kala kita pakai baju baru, seluar baru, kain baru, piyah baru, serbai baru lah gila. Tu orang panggil syukur kepada Allah. Bila pakai baru baca tu. Bahasa Melayu kita tak ada apa ni. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah bagi engkau lah kepujian. Antaka sautani. Kau lah yang beri pakai akan daku ni. Bukan aku beri pakai kandaku. Engkau lah beri pakai ke aku. As'aluka khairah. Aku bermohon akan dikau kebaikannya. Dan kebaikan masuni'alah. Bagi yang diperbuatkan baginya. Wa'a'udzubika min syarihi. Wa syarri masuni'alah. Minta jauh daripada kejahatannya. Dan kejahatan barang dibuatkan baginya. Itu dia. Alhamdulillah. Alladhi kasani ma uwari bihi aurati. Terima kasih kepada Allah yang memberi pakai ya Allah akan daku ni akan barang pakaian ni ya boleh aku menudung dengannya akan aurah aku boleh aku tudung boleh aku tutup dengannya akan aurah aku ni wa atajammalu bih dan aku berjanguk dengannya pada ketika hidup aku ni oh comel. Boleh kita berjanguk dengan pakaian ni pada ketika hidup aku. Tu wa atajammalu bihi fi hayati. Molek. Deh, tu munasabah. Dengan kita dah sebut-sebut katanya tadi. Dah sebut tadi. Alhamdulillah. Tu dia deh. Oh, hebat sekali. Hari ni boleh banyak dah. Cap lew mabuk. Terima kasih Mak Ngoh weh. Orang yang pandai cap selebih tahu eh. Cap naca tahu. Ya tak dia baca hari ni kita baca esok. Bahkan kita show lah kepada orang jual tu. Wak satu ke free. Apa bagi free. Apa kita royak dia. Bila klik nak pakai baju baru. Jangan lupa weh. Andu-aduai. Boleh kita pergi suluh cermin dah. Baca doa suluh cermin pula. Bimbang je pergi tenuh banyak lah ni ke doa sulih cumi je Allahumma kama hassan takhalqi fahassin khuluqi hadis Allahumma kama hassan takhalqi fahassin khuluqi tu kat ayah tulis dua tu doa sulih cumi doa pakai baju baru tulis dua doa tu wak sekeping lepas tu bagi tak kasar bagi wak satika ke bagi. Kalau buat satu ke tu, dia boleh tepek, dia ada getah dia je. Lungtung lah. Lungtung lah orang jual tu. Lungtung, lepas tu, pergi, tepek, tak cermin dia. Boh, kita nak pakai, hitar cermin dia. Hitar ke cermin. Apa? Baca situ. InsyaAllah. Perdu diriku. Dia tulis panjang tu. Tulis panjang tu, kep nak cermin. Tak? Kita pun nak cap juga ni cap naja oh mudah ya ada setengah-setengah telefon tu nak cap tak boleh nak pakai tiga jari tak boleh ya kena gapo ya kena gapo ya panggil ya kena ya kena pecik tepi dek ni tepi dek ni
Ya deh. Ha habis. Ha pian ni ada kita telefon mari. Ha masa ni tak ada lagi. Masa ni jangan telefon lagi, duk keluar udara. Ha tengah-tengah duk keluar udara. Jangan telefon lagi. Eh ada lagi hak. Hak tak tahu dah. Masya-Allah ada lagi tak tahu. Ha celah weh pakat celah ada lagi orang tak tahu banyak lagi ni. Kata duk keluar udara ni. Ha duk telefon mari ni banyak lagi ni. Masya-Allah. Allah ada mu ada nak ada hajat ada gapo tu. Ha baik dah. Oh masa kita ada 4-5 minit dah tak apa. Ha tak apa tak apa jadi boleh. Saya boleh wish banyak ni pagi ni pun saya rasanya alhamdulillah terima kasihlah. Ha kepada Allah Taala yang bagi kepada saya peluang masa yang boleh saya bagi kepada kaum ibu dan bapa. Walaupun sedikit tapi tak apa menjadi manfaat untuk saya dan untuk kaum ibu dan bapa semua. Dah baik. Yang ketiga Nabi Adam kata inni asaitu lamma asaitu aku ni bila aku deraka kepada Allah. Ya kecek gitulah. Bila aku deraka akil Allah paraka atau purrika baini wa bainam ra'ati. Bila aku deraka akil Allah dicerai antara aku dengan isteri aku. Ha, kita royak dah kemarin kata tu Adam jatuh di Nuh di Heni Nuh. Ha, tu Hawa di Jeddah Saudi. Di Jeddah. Jadi diceraikan di antara aku dengan isteri aku ni Tuhan becek. Dengan sebab aku kerja sikit ambo makan buah sikit je. Diceraikan di antara aku dengan isteri aku. Ni umat ni aku ni aku. Tapi umat Muhammad ni da'i wa ummatu Muhammad ya'sunallah. Wala yufarraqu bainahum wa baina azwajihim. Umat Muhammad ni dak mereka diaku akil Allah tapi tidak diceraikan antara mereka itu dan antara isteri mereka tak diceraikan. Oh masya-Allah sungguhlah kita khabar kedak ni eh. Lah mana kat ni huwa mum kita khabar kedak nikmat yang diberi oleh Allah ni. Keramat yang diberi oleh Allah kepada kita ni. Kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada kita umat Muhammad ni. Sedar kedak kita semua ni, khabar kedak ni. Kemuliaan ni kita khabar kedak. Nabi Adam, Nabi Adam. Pah kita tak kena pergi lebih pada Nabi Adam dah. Sebab dia Nabi, kita bukan Nabi, kita umat Nabi. Tapi kemuliaan tu bagi kepada kita ni dah. Ha, tengok dia. Wah, maksiat tarah mana pun tak cerah. Hei, kalau kalau tolak pun, kalau tak jatuh pun ada. Tolak dah tak jatuh. Haa, aku tolak tak jatuh. Ni supaya orang dia tanya sehari dua ni. Dia kata, abis saya kata ke saya, aku tolak. Jatuh ke tak? Haa, tolak ke apa? Dia tak ada maf'u tu. Aku tolak akan dikau. Haa, tak ada kau tak ada. Tolak tuki. Ha, tu dia baru jatuh. Aku tolak akan dikau. Aku tolak mung hatu baru jatuh. Kalau suami kata aku tolak, tolak tu tak jatuh. Ha, ni ada hak telefon hari ni. Dia kata suami saya kata saya aku cerai. Aku cerai aku tolak. Aku cerai siapa? Aku cerai mung gitu. Ha jatuh ha. Kalau kata aku tolak saja tak jatuh. Mana maf'u dia? Mana mutallaqah dia tak ada tu? Ada mutallik saja. Suami ya mutallik. Mutallaqah tak ada. Ha, lapar, sirah ada. Tapi mutallaqah tak ada. Tak jatuh. Ha, dia kena pandai lah orang lelaki. Kena pandai lah orang lelaki. Ha, dia nak surat tulis wih lah. Jangan niat lah. Jangan niat tolak. Ia nak surat cerai. Baik, surat cerai. Lapanya aku tolakkan di kau. Tulis saja. Jangan niat. Tak jatuh. Hei orang lelaki kena pahit. Hei orang lelaki kena pahit lah. Ketika isteri minta surat. Kamu tulis surat. Jangan niat tolak.
baru tak jatuh. Walaupun hukum dunia ni orang tengok sah dah sebab ada surat, tapi hakikat kita tak cerai sekali pada hakikat sebab kita tidak ada niat tolak. Masya-Allah deh. Nak royak kata gano weh. Nabi Adam ya ingatlah kepada jaksa. Ya kemelia eh ni. Kemelia eh umat Nabi Muhammad kita ni lah. Ha lamma asaitu furriqa baini wa bainam ra'ati wa ummati Muhammad ya'sunallah wa la yufarraqu bainahum wa baina azwajihim. Tidak dicerai antara isteri mereka itu. Masih duk lagu tu. Masya-Allah. Ha tu dia deh. Inilah orang panggil karamat ya Allah Taala bui kepada kita. Kita kena ambil tahulah. Deh, kita kena ambil tahu. Kita kena ambil peduli. Ha tu, karamat ni kena ambil tahu, kena ambil pedulilah. Yang Tuhan bagi ni bukan biasa ni. Luar biasa dah. Kemelia eh ni dah. 2, 3, 4 karo. 4 karo ni ada lagi 4 karo lain pula. Itu dia. Masya Allah deh. Yang keempat. Inni asaitu fil jannah. Fa akrajani minha. Wa ummatu Muhammad ya'suna kharijal jannah. Fayadkhulunaha bitawbah. Ah, tu dia. Umat Nabi Muhammad ni. Ia diraka di luar syurga tapi akhir boleh masuk syurga dengan sebab dia taubat. Aku ni duk dalam bila aku diraka dah fa akhrajani minha. Allah mengeluarkan daku daripada syurga dengan sebab aku khija. Bila aku khija gi makan buah yang mularan ni, ya Allah akan mengeluarkan daku daripada syurganya. Tapi umat Muhammad duk luar diraka boleh masuk ke dalam dengan sebab mereka ada taubah. Masya-Allah. Pak karo ni kita tulis taruh. Wak gapo yang panggil wak ketik nak tian cicai kita ni kanan ni tulis pak karo ni boh le kotak. Boh le cermin tu. Masya-Allah, ingat kepada budi Allah bui kepada kita ni. Ha tu dia deh. Ha? Sunglah kita akhir zaman pun perlu macam tu banyak. Ha umat dulu tak ada. Habis Nabi Musa tu ke Allah ketak-ketak dia. Nabi Musa ketak-ketak nak kelebihan umat Muhammad. Tapi tu dia kata, siap dah hey Musa. Tak leh kepada mu tak leh. Aku beri kepada umat akhir zaman. Kamu ku tak beri. Ha dia dia. Habis jawab apa? Ha tu dia deh. Baiklah ha, untuk di pagi ni saya rasanya ha, cukup dulu. Ha, cukup dulu deh. Ha, bagi mereka nak keluar tu, ha, kita harap share dulu. Dan saya tak lupalah kepada kaum ibu dan bapa yang dikasihi sekalian. Ha, mereka dah beri, ha, mereka dah on mari gapo semua sekali ni dah. Ha, maka mudah-mudahan dibalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dan kepada semua FC kita yang dah beri sumbangan. Sekaranglah ni 90 orang. Ha, 90 orang yang dah beri sumbangan, dah beri bantuan, dah beri apa lagi ni? Pertolongan nak sanap sanun pet, sanap sanun raikan kita ni dah. Jadi yang jin semacam ni, siapalah kepada akhir hayah kita. Ha, kita doa lah. Bila saya doa lagu ni, saya harap kepada kaum ibu dan bapa, tolong kata amin. Tolong kata amin supaya dikabulkan, supaya diterimakan oleh Allah di waktu pagi semacam ni. Ha, kita yakin kata di waktu pagi semacam ni, Allah sangat-sangat terima permintaan kita. Allah sangat kabul permintaan kita. Dan juganya bagi mereka dah beri sumbangan. Ha, semua ni dah. Mudah-mudahan Allah melanjutkan umur dalam khijah ta'at. Dan Allah menambah kebaikan dia sebagai tamuhai yang barakah. Dan kita minta lah Tuhan buka segala pintu rezeki
kepada kita semua ni, kepada saya, FC saya semua, kos laginya orang dah beri bantuan, dah beri sumbangan, dah beri pertolongan ni, kita doa lah bagi mereka. Dia minta-minta lah Allah meluahkan tempat duduk dia dalam kubur dia esok. Minta we to have luah tanah kubur orang yang dah beri sumbangan, dah beri bantuan semacam ni ni, sekut sama sore ni yang dia mahu beri ni, saya mintanya kepada Allah supaya Tuhan will luah kubur dia, sebab dia luah jiwa dia, sebab mereka luah hati, mereka luah sangat ni, dah tak ada berhenti ni, tiap hari tiap malam ni. Maka dengan sebab luah hati mereka, subur je hati mereka, semoga-moga Allah meluahkan pada kubur mereka, ya Allah, akan bagilah kelawasan mereka sama ada dunia, sama ada lepas pada mereka mati, akan bagilah kelawasan bagi mereka, kelawasan, keluasan bagi mereka, dan akan bagilah, ya Allah, semoga-moga mereka dapat jawab soal mungkar wa nakir, akan tanya kami semua ni, akan tanya FC kami semua ni, akan tanya semua orang yang beri sumbangnya semua ni, bila akau bila akau soal, bila mereka kamu tanya kepada kami ni, akan bagi, ya Allah, supaya kami dapat jawab soal mungkar wa nakir dengan tidak ada gemetar, tidak ada gonye, tidak ada gemetar, tidak ada takut, tidak ada gerun, dapat kami jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi hingga sampai ke akhirnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah terduh, bagilah bayang, bagilah terduh kepada kami, kepada FC kami, kepada mereka yang bantu kami, akan bagi terduh di padang mahsyar, di alam mahsyar, di padang mahsyar tempat kami beripun, kami tak akan beranyuk daripada padang mahsyar gi kepada sirat, gi kepada syurga. Kami kena duduk situ dulu, ya Allah, kena jeruk situ dulu, ya Allah, di tengah panah matahari sejekal dengan kepala kami. Maka kami tak kuasa nak tanggung, kami tak kuasa nak sanggup tanggung hari itu, ya Allah, melainkan dengan bayang kamu lah, bayang arasy kamu, bayang amal kami, hak yang kami buat kerana kamu, bayang sedekah kami, semua ni akan menjadi payung, akan menjadi bayang kami semua di akhirat. Oleh itu, di alam-alam alam mahsyat, kami dapat panah pada hari itu, akan meneduhkanlah kami semua, ya Allah, dengan teduhan sedekah kami, dengan teduhan amalan kami, dengan teduhan zikir kami semua, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Innaka anta innaka antal ghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Gitulah kita doa semua. Mudah-mudahan kaum ibu dan bapa yang dah dengar ni, deh, tolong amin, tolong saya amin, tolong saya minta tolong, pakat kata amin, semoga-moga dikabulkan. Tak terima sikit, terimalah. Tak terima banyak, ya Allah, terimalah walaupun sikit. Tak terima semua, terimalah setengah. Tak terima setengah, terimalah suluh bagi tiga apa tak apa dah. Tak terima suluh, terima serobok. Tak terima serobok, terima humuh dan sebagainya, ya Allah. Maka itulah harapan kami kepada kamu, ya Allah. La tukhayyib raja'ana. Semoga engkau tidak mensia-siakan harapan kami semua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Cukuplah untuk di pagi ni. Kita nak teruskan membaca zikir, juga baca istighfar kita. Mudah-mudahan, ya Allah, banyak lagi di tempat-tempat yang kamu tak menurunkan ujian. Maka dengan berkat istighfar, dengan berkat selawat, dengan berkat kemegahan Nabi Akram Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan turunkanlah ujian-ujian di tempat yang tidak turun lagi, tak sampai lagi ujian, ya Allah. Banyak lagi tempat-tempat FC kami yang tak tipu dengan ujian lagi. Maka akan tolong tuangkanlah, akan tolong tuangkanlah, akan tolong turunkanlah hujan ke bagi mereka itu, ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسربت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك بما أردت به وجهك الكريم فخالدته بما ليس لك به رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك بما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك مهزور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فحلفت فيها وأنا عندك مأخوذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناظر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان به عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلا أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا آئد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالته غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ
وخلأ وسر وعلانية يا حليم الحمد لله cukuplah untuk di pagi ni kita doalah pendek-pendek semoga-moga Allah Ta'ala kabulkan dan tak sia-siakan harapan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma صلي على سيدنا محمد اللهم 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 صلي على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ya Allah ya Tuhan kami aku sampaikan kami sampaikan pahala selawat kami sebelah kali ya Allah dan juga syahadah kami dan juga tahlil kami semua ya Allah kami sampaikan kepada Nabi Agam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua segala anbiya, semua al-mursalin, semua asyuhada, semua awliya, semua as-salihin, al-ulama, al-amilin, semua ya Allah amwat dan juga kepada amwatil muslimin wal muslimat yang amah kos lagi mereka yang yang memberi sumbangan bantuan kepada kami semua ya Allah dan mereka ada tok nenek ya Allah kami ada tok nenek FC kami semua ada tok nenek 10 ibu 10 nenek ayah kami sampaikan semua pahala kami semua ya Allah kepada semua tok nenek kami sebelah le ibu sampailah kepada tok Hawa tok nenek kami sebelah balik ayah sampai pada tok Adam semua ya Allah sampaikanlah terimakanlah sampaikanlah apa dia panggil hadiah kami dan juga doa-doa kami ya Allah Allahumma inna nas'aluka minan ni'mah tamamaha ya Allah kami bermohon akan dikau ya Allah daripada nikmah kami yang akan beri kepada kami ya Allah minta sempurnalah wa minal ismah dawamaha ya Allah dan daripada ismah jagaan kamu terhadap kami jagaan kami terhadap agama kamu ya Allah minta lah dawam minta menjadi berkekalan sokmo ya Allah rajin sokmo dapat beramal sokmo dapat kerja baik sokmo dapat kita berzikir baik sokmo ya Allah amalan kami anggota kami semua tingkah laku kami ya Allah menjadi kok jalan baik semua ya Allah wa minar rahmati syumulah dan daripada rahmat kamu ya Allah akan meliputilah kami semua meliputi dengan rahmat kamu semua ya Allah wa minal afiyah husulah dan daripada afiyah sembuh daripada penyakit penyakit ya Allah menjadi hasil menjadi dapat ya Allah
wa minal aish argadah, dan daripada kehidupan kami dapat kemewahan, ya Allah. Tidak tak payah butir kepada orang lain, tak payah kita jengok tekak kepada orang lain, ya Allah, supaya akan bagi mewah kepada kami. Itu mana argadah wa minal ausri wa minal umri as'adah, dan daripada umur kami dapat beruntung, dapat bertuah, ya Allah. Wa minal ihsan at-tammah, dan daripada ihsan buat baik, dapat semua dapat kami buat baik, ya Allah. Bagilah pada kami semua, ya Allah, dapat kami khijau comel, dapat kami buat baik, ya Allah. Wa minal aish wa minal in'am ammah wa minal fadli a'zabah, ya Allah. Akal dan daripada in'am, apa in'am? Daripada memberi nikmat, dapat kami gunakan dengan nikmat, dapat nikmat daripada akal, ya Allah, dengan secara meliputi kepada kami, dan daripada kelebihan kamu, ya Allah, a'zabah, dan daripada lutfi amfa'ah wa akrabah, dan daripada kelembutan kami, kamu terhadap kami, ya Allah, we dapat manfaat. Allahumma kun lana wa la takun alaina, Allahumma khtim bis sa'adah ajalana, ya Allah. Akan sudahilah akan kami semua, ya Allah, dengan butung dan bertuah ajal kami, timpuh kami, masa kami, timpuh kami, masa timpuh kamu kepada kami ni, akan bagilah kepada kami dengan sa'adah, dengan bertuah. Wahakik biziyadah amalana, dan akan tahkikkanlah dengan tambahan amalana, cinta-cinta kami, ya Allah. Cita-cita kami, apa cinta kami, akan tolong we kejap, ya Allah, akan tambahkan, akan kejapkan dengan akan cita kami dengan bertambah, ya Allah. Kami cita supaya kami beramal sampai pada akhir hayat kami semua, ya Allah. Wasbub sijala'u afwika ala zunubina wa munna alaina bi islahi umyubina wa ja'li taqwa zadana, dan akan bagilah, akan jadikanlah takwa kami kepada kamu, ya Allah, merupakan bekalan kami. Ialah takwa kami, takut kami kepada kamu, ya Allah, merupakan bekalan kami semua. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya mukalliban qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik. Birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal.